Ya, sekali lagi satu. Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tahun 2012 tentang pangan dan perubahan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2012 tentang ketahanan pangan dan gizi mengamanatkan untuk pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi. Selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan di seluruh daerah. Informasi dan up to date komprehensif tentang ketahanan pangan dan kerentanan pangan sangat diperlukan sebagai alat evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dalam perencanaan, dalam merencanakan kebijakan dan program baik di tingkat pusat dan daerah. Amat dibina dalam pengelolaan pangan kita di Kabupaten Tolikara. Jadi di sini ada dua, dari dua kampung di Pergunung yang Pulungan itu kampungnya di sebelah dekat sini. Jadi di Kepulauan ini situ dekat sini. Di Pergunung yang di atas itu. Dari bandara di atas ini, di Pergunung. Ya, Bapak Ibu sudah semua sekalian, para hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya mengajak marilah kita bersama-sama memberikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, kasih dan penyertaannya, perlindungan Tuhan sehingga kita diperkenankan masih diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan untuk melaksanakan tugas-tugas kita, ya, untuk melayani masyarakat kita di Kabupaten Tolikara yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini mungkin saya ingin mengucapkan beberapa hal yang telah catatannya siapa dulu ya, Mas. Kita lupakan. Pertemuan pelatihan untuk model pengelolaan pangan pokok lokal ini atau MP3L tahun 2023. Saya menganggap bahwa acara ini sangat penting dalam rangka mempercepatan untuk penegaragaman konsumsi khusus pangan lokal dan juga guna peningkatan gizi dan pendapatan ekonomi untuk petani, tetapi juga untuk mendorong petani kita di Tolikara untuk mendapatkan pendapatan atau peningkatan pendapatan mereka. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ketahanan pangan merupakan sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Bupati Tolikara, yang saya hormati Bapak Kapolres Tolikara, yang saya hormati Bapak Danim 17-16 Tolikara, yang saya hormati Asisten 3 Seta. Jadi dua kelompok ini kan menjadi pilot project percontohan. Setelah itu tidak menutup kemungkinan nanti akan ada kelompok-kelompok baru yang akan kita bina, pemerintah bina lewat dinas terkait, dalam ini dinas ketahanan pangan. Jadi betul-betul
untuk saat ini tahun anggaran 2023 ini kita fokus bina dua kelompok ini. Maka dia jadi percontohan nanti, percontohan. Bagi kelompok lain yang ada di distrik, contoh di distrik Bukundini, misalnya di distrik Anggime atau Mamit dan juga di distrik yang lain, pasti dengan ya karena ini kan tentu butuh biaya besar juga, sehingga kalau apa namanya ada juga kita dari segi pembiayaan alokasi tersedia, pasti ada pembinaan untuk kelompok-kelompok lain. Ya begitu. Baik, jadi hari ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kalimantan dengan beberapa kegiatan ini, kegiatan pembuatan pengolahan pangan lokal yang ada di kabupaten sini tentunya, yaitu seperti ubi-ubian, keladi kan ada keladi ungu, terus juga ada buah-buahan di sini. Itu karena ini kan kita kaya dengan sumber alam seperti itu, jadi terutama yang sekarang ini pelatihan lakukan ini adalah bagaimana pengolahan pangan lokal yang ada seperti ubi tadi. Ubi di sini ubi dinar. Ubi dinar itu yang memang terkenal di Kabupaten Tolikara. Jadi dari ubi pangan lokal ubi dinar maupun keladi ungu ini nanti akan apa namanya diolah menjadi keripik atau ya mungkin ada apa namanya semacam camilan. Ya makanan-makanan ringan, snack begitu. Di samping itu juga dari jeruk atau nenas diolah menjadi permen dari bahan baku jeruk atau nenas. Jadi apa harus apa namanya atau ya punya permen itu rasa jeruk, permen rasa nenas begitu. Nah ini yang nanti dilakukan pelatihan hari ini. Sudah ada narasumber dari apa namanya Universitas Stiper Satu Aquinas Jayapura sudah ada sehingga mereka akan membina ibu-ibu kita, ibu-ibu kelompok tani yang sudah disiapkan atau sudah berjalan di sini ya, dibina oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolikara yang kebetulan hari ini adalah dari kelompok tani dari Pargunung dan juga Kulonami dari kampung Kulonami dan kampung Pargunung. Mereka memang kita akan ikuti pelatihan hari ini. Jadi harapan saya, kami sebagai selaku pemerintah Kabupaten Tolikara, saya sebagai PJ mendorong ini. Karena ini sangat penting, kegiatan program yang sangat strategis, penting dalam rangka ya meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Tolikara, pangan lokal kita Kabupaten Tolikara. Jadi di samping ketersediaan pangan yang ada di sini yang melimpah itu bisa dikonsumsi secara langsung, tapi juga bisa diproduksi yang secara kemasan maupun produksinya sudah bisa ditingkatkan menjadi nilai tambah atau nilai jual yang lebih tinggi lagi. Jadi secara ekonominya bisa ada pemasukan bagi ibu-ibu kita karena mereka hasilkan lalu mereka jual lagi setelah diolah jadi keripik atau jadi apa namanya permen dan lain-lain lalu mereka jual. Jadi sekali lagi saya mendorong untuk dinas teknis dan melalui dinas ketahanan pangan ya, untuk terus sosialisasi terutama mungkin ya mendorong ibu-ibu atau masyarakat khususnya ibu-ibu kita yang ada di Tolikara untuk menanam pangan lokal, artinya mulai lebih giat untuk menanam dalam hal ini ubi-ubian tetapi juga sayur-sayuran karena Tolikara ini kita sangat subur, tanahnya subur, jadi tinggal hanya kami pemerintah lewat dinas terkait dalam hal ini ketahanan pangan dan juga dinas pertanian untuk mendorong, menggerakkan ibu-ibu kita untuk bisa menanam itu sayur-sayuran dan juga ubi-ubian, buah-buahan. Nah, kita Tolikara ini sangat melimpah itu semua. Nah itu sehingga dengan semakin banyak ibu-ibu kita yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Tolikara yang ada di kampung-kampung, ya di desa-desa atau di distrik, ya di sini kan lebih banyak ada di gereja-gereja yang ada di seluruh Tolikara ini, kalau mereka mulai membiasakan diri untuk menanam tanaman pangan lokal ini, ubi-ubian, sayur-sayuran, buah-buahan ini, saya percaya bahwa kita di sini stok pangan sangat aman, sehingga ya secara langsung peningkatan taraf hidup masyarakat, ya dan juga khusus karena kita balita, ya dikategorikan stunting juga dengan sendirinya bisa hilang karena
anak-anak kita, terutama balita, anak-anak remaja, konsumsi makanan yang baik, sayur-sayuran yang bergizi, yang dihasilkan oleh lokal dari ibu-ibu kita di sini, tidak didatangkan dari luar. Karena itu, karena apa? Di sini juga memang betul-betul produk lokal yang aman dikonsumsi karena tanpa bahan kimia dan lain-lain. Artinya betul-betul organik, asli, ya, alami, tanpa dicampur oleh pestisida dan lain-lain. Itu yang kami harapkan seperti itu. Ya. Latihannya memang selama 2 tahun ini kami siapkan fasilitas untuk 2 kelompok ipar burung dengan kloname, fasilitas sudah siap sekaligus dengan kompon ini. Oleh karena itu hari ini kita akan selesaikan pelatihan ini sampai sore. Sore jam 6 kami tutup dan selanjutnya kami persiapan untuk berangkat besok. Berangkat besok ke Pokondini. Pokondini selanjutnya kami akan lakukan, hari keduanya kita lakukan di Pokondini. Sehubungan dengan program kami hari ini, 2 tahun yang lalu kami sudah menyediakan fasilitas pengolahan pangan lokal, yaitu di kelompok ipar gunung dengan kloname. Fasilitasnya sudah siap. Nah, sekarang tahun 2023 kami lakukan pelatihan sekaligus kita proses pengolahan. Dengan harapan bahwa ini kita melatih langsung, kita menghasilkan produk. Kita tidak sebatas terima materi, tapi kita mau benar-benar mau lihat hasilnya. Karena kita punya fasilitas yang ada sekarang, kita sudah siap untuk produksi. Jadi, karena itu harapan kami, Bapak Bupati selaku kepala daerah, kami berharap supaya karena selama ini karena dinas kami ini, dinas ketahanan pangan baru terbentuk, ya, kurang lebih tadi dalam sambutan kami sudah sampaikan bahwa baru 5 tahun. Oleh karena itu memang kami mau membantu mama-mama ini, bina mereka ini, kami ada 4 miliar pembangunan. Kami membantu mereka, tetapi sering kami dalam 5 tahun ini kami dapat APBD jauh itu sedikit sekali. Jadi kami mau programkan untuk bantu mama-mama ini, 4 wilayah ini kita tidak cukup. Jauh sedikit sekali, jadi kami memang selama ini jujur kami sakit hati juga. Sementara kebutuhan kita mau bina mama-mama untuk pengolahan pangan lokal ini, harapan program ada, tetapi kami tidak ditunjang dengan dana. Sehingga memang kami selalu berkelir yang di APD, berkumara terus, tapi ya, apapun yang terjadi ya kita terima. Kita terima selama ini dan program bagus sedikit-sedikit kita bagi untuk kita membantu mama-mama menyiapkan fasilitas dan lain-lain. Selama ini kami jalan mungkin ada tanam-tanam sayur di pinggir-pinggir rumah. Selama ini kami bina untuk 4 wilayah, selama ini seperti begitu. Karena itu lewat pelatihan ini, Pak Bupati juga sudah hadir dan beliau sudah memberikan apresiasi, sehingga ke depan untuk 2024 ke depan, supaya kami minta dukungan dana dari APBD bisa dukung kami supaya kami bisa jangkau kita melanjutkan pembinaan di 2 kelompok ini selanjutnya untuk Kangkime dan Kembu. Jadi harapan kami itu, sehingga ini program ada, tapi kalau tidak ditunjang dengan anggaran maka itu juga sia-sia, percuma, buang energi cuma-cuma. Oleh karena itu saya harap Pak Bupati lewat pelatihan ini kami harap supaya tahun 2024 itu kami minta penambahan pagu. Dari jauh bisa bantu kami supaya kami bisa lihat di Kangkime dengan Kembu. Memang ini wilayah besar, jadi kami juga mau semua, mau belajar, tapi bagaimana sementara kita tidak difasilitasi dengan dana, sehingga kami mau paksakan juga kasihan. Begitu. Jadi, karena itu kami harap lewat pelatihan ini, kami harap Bapak Bupati supaya bisa lihat kami untuk apa tahun anggaran 2024 mungkin bisa lihat kami untuk anggarannya, supaya kami bisa lihat juga semua. Nanti ada kecemburuan sosial kalau kita karubaga saja terus. Kalau sementara ini kita cakupan wilayah ini ada di Kangkime juga ada, Kembu juga ada, kita punya kelompok juga ada. Jadi kami harap lewat pelatihan ini, kami harap itu supaya semua itu karubaga dan sekitarnya juga aman, kemudian wilayah lain juga aman. Mungkin tambahan dari kami seperti